Nak turun ambil ke? Tak payah. Kenapa dah pesan jangan main kat tali air? Bahaya. Oh, dah tu macam mana? Jom cari Atuk. Nanti suruh dia pasang roda baru. Rembo. Rembo. Rembo hilang ke tu? Haa. Dah dua hari tak balik. Korang ada nampak? Dua hari lepas? Sedapnya rasa durian. Betul-betul-betul. Aku punya rasa jagung. Pun sedap. Dapat pun. Kenapa? Suka sangat ambil selipa orang. Menyusahkan aku je. Dah tu, Mail bawa Rembo ke mana? Balik rumah dia lah. Buat apa? Nak goreng. Jom kita ikut. Ayam goreng. Mari beli, mari beli. Dua senget, dua senget, dua senget, dua senget. Tepi. Atau nak beli ayam? Dua singgit. Atau belilah banyak-banyak. Habis lah, Mak El. Ini bukan Rembo. Mak El, mana Rembo? Diorang nampak, kau tangkap dia. Haa, gitu. Ingat nak hantar balik rumah tu. Tapi setengah jalan, terlepas. Kau ni, satu hari aku goreng juga nanti. Baru tahu. Pak El! Kau main tu? Ini! Haa! Kapal terbang kawalan jauh! Jadi aku baru belikan! Hebat kan? Wah! Nak main sama? Jom! Saya pun pergilah main dengan Nesan. Ui, seronok main kapal terbang kawalan jauh tu! Jadi Rembo mana? Apa jadi pada Rembo? Korang nak ke mana? Ikut Atuk, cari Rembo. Nak ikut? Tak nak lah. Tata. Jadi Rembo mana? Apa jadi pada Rembo? Korang nak ke mana? Ikut Atuk, cari Rembo. Nak ikut? Tak nak lah. Tata. Rembo, itu ayam ah? Iyalah. Mana satu ah? Tadi Wak ada potong satu ayam. Hei, Atong, kau jangan. Wak main-main saja. Kau ingat betul-betul. Mak yang nampak,
Rainbow lompat masuk lori kau. Ya, ya. Wah, mau ingat sekarang. Atong! Ya, ya. Wah, sudah ingat. Itu Lembo, Wah, tak ada nampak. Tapi, ya. Ayah, Susanti. Macam mana boleh jatuh? Mari angkat tolong. Okey, Susanti, kenapa ni? Aku jatuh dari sepeda. Tapi enggak apa-apa kok. Cedera sedikit aja. Baik-baik, Jangan jatuh lagi. Terima kasih, Angka. Nasib baik cedera sikit saja. Iya, macam mana boleh jatuh? Kamu langgar apa? Semua gara-gara Rembo. Itu ayam terdalang. Geramnya saja. Mau kena Rembo ni. Ya benar. Wah, dengar saja. Wah, tak nampak. Dah kena jari Susanti pula. Terpaksa lah. Macam mana ni? Atuk, kalau penat, baliklah. Biar kita orang cari Rembo. Kenipin? Ya, betul-betul-betul. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Ray dan Ray! Orang cari kau. Kenapa cari Susanti? Nak tanya pasal Rembo? Kau tahu mana Rembo? Kalau sekarang aku enggak tahu. Tapi waktu itu... Bawa balik Rembo. Mari kita terus cari. Boleh je. Rembo! Oh, Rembo! Rembo! Zizi, nak ke mana? Aku nak ke tempat main. Dah janji dengan Meme dan Susanti. Zizi, kenapa monyok je? Kau ni macam susah hati je. Sebenarnya aku balik dulu. Ethan, apa tu? Kapal terbang kawalan jauh. Aku baru habis main dengan Mail. Seronoknya. Bagi aku main sekejap. Boleh? Tak boleh.
Daddy nak bawa kita orang pergi bercuti dekat pantai. Alah, kecap cu. Kalau tidak, bagi aku pinjam. Bolehlah, Ihsan. Bolehlah. Yelah. Nah. Kau bagi aku pinjam? Ha-ha. Nanti aku habis cuti, kau bagi balik tau. Boleh. Nah. Terima kasih tu. Sama-sama. Hebatlah tu. Selamat aku. Dah tu, apa jadi pada Rainbow? Ha, mana dia? Kenapa tak bawa pada Atok? Sebenarnya kan, Rainbow dah lari entah ke mana. Hampir. Lain kali boleh pinjam lagi, ya? Boleh. Jom, kita pergi main. Jom! Tak nak. Kita orang tengah cari Rainbow. Haa, Rainbow hilang. Rainbow? Ya. Yeah. Aku baru nampak dia. Kat mana? Rainbow tu. Ya, dapat. Itu ayam aku. Puas aku cari. Kenapa kau tak beritahu aku? Dia ada kat sini. Tanah siapa tanya? Saya ingat punya ayam jalan-jalan juga. Sini kau, Rainbow. Ketua punya ayam. Kat sini rupanya kau duduk. Buka! Pim, Daddy Pim, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Pim, Daddy Pim, ragam aksinya. Kau disenangi sampai jumpa. Tapi ini kawai-kawai sekampung sepermainan. Harmoninya hidup baik, berlengkap satu keluarga. Pim, Daddy Pim, inilah dia. Kembang sekiras
apa? Siapa yang cantik ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai! Bagus! Dah sampai! Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Fuh, kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Ha-ha. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. Dua, tiga tumpang lalu. Saya baca dulu. Kejap lagi. Ini kau cakap. Ini buat kita. Ini buat kita. Apa yang kau cakap? Apa yang kau cakap? Guru besar. Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Bilangi. Upin, Upin. Woi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang kau orang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Angsa ni siapa punya? Korang ni. Mana ni? Iya. Telur ni dari angsa milik Atok. Tok Dalang, ada cakap betul kah? Atok tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atok petang nanti. Baik, bos. Saya mau ikut tengok juga. Salim pun. Kau berdua tak payah. Baik, Atok. Jumpa nanti. Jinipin, cepat! Nak ke mana tu? Rumah Atuk. Tengok angsa bertelur emas.
ada. Mari ikut Atuk. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je, angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lumpur. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkan langsung situ. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Atuk kan dah tua. Upin dan Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pakai air. Ini besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Kau pergi tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Macam mana? Angsa-angsa ni garang. Korang buat apa? Tongkui, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar riuh rendah. Otonya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15. Bagi kita masuk orang satu ke Atuk? Ya. Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa Atuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, Atuk belanja semua makan durian. Durian?
Nyam nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Terkena muslihat atuk. Ya, Kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Hmm? Telur masin? Macam mana nak buat telur masin, Opa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Wah, atuk! Atuk! Mana atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa tu terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk! Atuk ni, belatah sakan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, Tok. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah. Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Kira! Dapat juga gambar ni. Cantiknya. Bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Kat sini rupanya kau. Syuh, syuh. Pergi balik.
Terima kasih. Hah? Apa itu? Telur emas.